tepuk tangan. Saya di sini pada hari ini bersama rakan Sarawak yang lain untuk memperjuangkan hak Sarawak yang ini. Bahwa hari ini 19 hari bulan 1 dan atau Januari merupakan hari kemerdekaan Sarawak yang disahkan dan ada penjaga sah sebenarnya. Dan hak ini perlu diberi dan dimiliki oleh Sarawak. Dan sebab ia adalah hak Sarawak, Sarawak berhak untuk memilikinya dan melaksanakannya sepanjang tahun selagi Sarawak ada. Dan anak-anak Sarawak, jangan lupa ini adalah hak kita. Jangan lupa dan jangan lalai ini adalah hak Sarawak yang sebenar, yang termaktub di dalam sejarah, yang tidak dinyatakan dalam buku sejarah hari ini. So, hargailah sejarah ini, peliharalah ia, dan didiklah anak Sarawak yang lain tentang hal ini.